Nama Baby Sabina memang dikenal dengan kepiawaiannya dalam berakting. Namun siapa yang menyangka rupanya Baby memiliki keinginan untuk bisa terjun di dunia musik. Bahkan demi bisa mewujudkan cita-citanya menjadi penyanyi, Baby menjadikan penyanyi cantik Raisa dan Bunga Citra Lestari sebagai role modelnya. Sebenarnya enggak banget sih, cuma aku kayak mikir aja gitu kan, aku masih umurnya segini ya. Aku pengen kayak nge-explore yang lain-lain juga, kayak nyanyi pengen juga, nge-gambar juga pengen, berenang juga pengen, cuma kayak nyanyi tuh lebih deket sama dunia entertainment. Bolehlah ke situ coba deh, suka apa enggak ya, nyaman apa enggak. Indonesia yang jelas aku selalu dengerin Raisa sih. Suara dia tuh kayak bagus banget. Terus Tante BCL, Tante atau KBCL juga aku dengerin. Terus Tulus juga aku suka. Kak Afgan. Karena keinginannya yang sangat besar untuk bisa menjadi penyanyi sukses seperti Raisa dan Bunga Citra Lestari, rupanya sejak beberapa waktu lalu gadis 15 tahun ini sempat mengikuti les vokal. Iya, sebenarnya dari tahun kemarin sih, akhir Desember aku udah mulai kayak latihan nyanyi gitu, les nyanyi sama ada gurunya. Terus pas udah tahun baru agak sibuk kan, kita kayak lagi holiday gitu, jadi berhenti bentar. Terus gak nyambung lagi gara-gara aku masuk stripping gitu, agak ngeganggu sih, tapi ya mau gimana kan. Always say what's on your mind.